Yang dirahmati Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa surau kita, hadirin muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita ni ambil intikaf di dalam surau kita ini. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan amal, pahala amal ibadat kita semua. Nawaitul intikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Seterusnya sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, sama-sama kita kongsi ilmu, kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita semua maklum, belajar ilmu ni adalah kefarduan yang apa nama ni, yang tak putus sampai kita meninggal dunia. Tidak ada satu apa ni, tidak ada satu tarikh yang boleh kita berhenti. Sebab tu disebut talabul ilmi faridatun. Belajar ilmu ni adalah kefarduan, fardu. Maksudnya kita belajar daripada kita kecil sampailah kita akhir apa ni, ilallah di sehingga kita meninggal dunia. Jadi tidak ada tarikh yang boleh kita berhenti untuk belajar ilmu, khususnya ilmu agama yang kita pelajari. Dan dia menjadi apa ni, menjadi hujah di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti dan akhirat nanti, bahawa ya Allah, aku telah pergi belajar, maka tanggungjawab tu terlepas. Sebab dalam Al-Quran Allah Taala sebut summa latus'alunna yawma izin anin na'im, maka pada ketika itu di padang mahsyar nanti kami akan soal kamu semua, soal kamu anin na'im, tentang nikmat. Nikmat mata kita, hidung kita, kaki kita, selagi kita boleh bergerak, ke mana kita bergerak. Maka ketika itu semua kaki-kaki, tangan-tangan kita akan menjawab di hadapan Allah dengan penuh jujur, penuh kejujuran, berbeza dengan mulut kita. Sebab itu dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami akan gamkan mulut kami, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan kami akan beri kuasa pada tangan bercakap-cakap, wa tashhad apa ni, wa tukallimuna aydihim wa tashhad arjuluhum bima kanu yaksibun, dan saksi kaki-kaki kita akan menyaksi di hadapan Allah nanti, dia akan bagi tahu betul-betul mulut kita Allah gam supaya tidak boleh menipu. Tidak boleh menipu sebab mulut ni dia akan, dia suka menipu. Kalau pernah kita baca ahli neraka yang terakhir keluar daripada neraka, orang beriman yang keluar daripada neraka dengan Allah pun, dia masih lagi nak, kalau hadis tu, hadis sahih, dia masih lagi nak menipu. Dia nak menipu kan, hadis tu. Sifat manusia begitulah. Dan di antara perkara-perkara penting bila kita belajar di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan apa ni, bangkit manusia mengikut kumpulan-kumpulan. Kalau kita jenis kumpulan yang datang ke surau, maka di situlah satu kelompok, kita duduk di situ. Sebab ada hadis Nabi sebut, Nabi kata man hafiza ala ummati 40 hadisan yub'athu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha. Apa kata Rasulullah? Nabi kata sesiapa yang menghafaz ke atas umat aku 40 hadis, maka di akhirat nanti dia akan diletak sekelompok dalam kepulangan ahli fiqh. Sebab itu kalau kita tengok para ulama sangat ramai buat hadis-hadis 40 hadis. Di antara Imam Nawawi, Syekh Zamzam 40 hadis akhir zaman, Imam Nawawi, Arba'in Nawawi. Anda kalau kita tengok imam-imam lain banyak dia mengarang 40 hadis. Tujuannya supaya Allah Taala bangkit dia di kalangan, ada di kalangan mujahidin, ada di kalangan fuqaha dan sebagainya. Dan kita berdoa kepada Allah supaya kita dibangkit di kalangan orang-orang yang apa ni, belajar, orang yang belajar. Mudah-mudahan terlepas kita kefarduan ataupun tuntutan belajar. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi pelajaran fiqh kita. Sebab pelajaran fiqh ni sangat penting. Kita jangan ingat ibadat kita ikhlas cukup. Tak cukup dengan ikhlas.
Mesti belajar. Kita ikhlas macam mana pun, kalau kita buat tak betul, Allah tak terima. Sebab tu penting belajar ilmu fiqh. Walaupun kita kata malam ni tajuk dia perkara-perkara membatalkan wudu. Kita kata, eh, aku dah belajar ni, dah belajar masa kecil-kecil, dah belajar satu lagi, sampai tingkatan belajar lagi. Jadi kita rasa dah cukup. Sebenarnya tak cukup. Banyak lagi. Kalau di sekolah tu memang tak cukup, teramat sedikit. Ringkas-ringkas. Pada malam ni insyaAllah ada lima perkara membatalkan wuduk dalam kitab ni. Dia dalam kitab ni dia berbeza antara, sebagaimana saya sebut sebelum ni, antara kitab-kitab kadangan ni dia berbeza. Contohnya rukun solat, setengah kitab dia ada 17 rukun solat, setengah kitab dia sebut 13. Tapi yang masyhur 13. Cuma kalau kita tengok ulama-ulama dulu, dia kata kalau kita nak mengajar atau beritahu kepada orang awam, orang awam kita biasalah, bagi tahu bahawa rukun solat tu 17. Yang 13 yang biasa yang kita tambah jadi 17 ni, yang ke-14 tumakninah semasa rokok. Dia ada rokok, rukun yang keberapa tu? Yang ke-7 ke-8. Yang ke-9 tumakninah semasa rokok. Lepas tu i'tidal. Seterusnya sambung lagi tumakninah semasa i'tidal. Lepas tu sujud. Lepas sujud dia ada lagi tumakninah semasa sujud. Lepas tu duduk antara dua sujud, dia tambah lagi tumakninah semasa duduk antara dua sujud. Jadilah 17. Ada setengah kitab 19 rukun solat. Sebab apa? Kalau tidak ada sebut benda-benda ni, kadang-kadang anak-anak kita dia semayang laju, semayang ekspres. Rokok, Allah, Allah. Tak sempat baca subhanallah, terus rokok. Tidak ada tumakninah, dia tak ingat. Tapi yang kalau yang 13 tu, tumakninah dia sebut satu je, tumakninah. Dia tak bagi tahu tumakninah masa rokok ke, masa i'tidal ke. Tak apalah, InsyaAllah malam ni kita akan baca perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari apa ni, pada malam ni Allah Ta'ala membuka lagi ilmu pada kita, dan Allah memperingatkan balik ilmu yang kita dah belajar-belajar dulu, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Dalam kitab ni dia sebut 5 sahaja, tapi dalam kitab-kitab lain dia sebut, ada yang sebut 9, ada yang sebut 11. Sebab apa kitab ni sebut 5? Sebab kitab ni dia gabungkan. Dia gabungkan satu perkara membatal tu, lepas tu ada anak-anak dia bawah tu dia sebut. Tu yang jadi 5 tu. Setengah kitab lain dia sebut contohnya keluar, kentuk, apa ni? Berok, kita beroklah, keluar berok, kencing, kentuk. Apa lagi? Tersentuh kulit lelaki perempuan. Jadi 9, ada yang 11. Jadi kitab ni dia sebut 5. Nanti anak-anak dia kita akan apa ni, sama-sama pelajari. Jadi saya sebut tu dah 5 tu supaya takut kalau tak sempat masa pun kita tahu. Sebab saya lebih suka belajar satu topik kita habis tu. Perkara yang membatalkan wuduk dalam kitab ni dia sebut, pertama dia kata keluar. Keluar salah satu, ma kharaja min ahadis sabilaini. Satu, keluar sesuatu perkara, sesuatu benda, salah satu daripada dua jalan. Maksud dua jalan ni kubur atau dubur. Kubur ni yang depan kita ni. Kalau lelaki kat zakat, zakat, dah angry bird. Kalau perempuan kat, perempuan lah. Salah satu. Yang keduanya dubur. Dubur ni tempat kita berok tu. Keluar apa-apa situ batal wuduk kita. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, lepas ni kita detail. Yang kedua, dia kata an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Yang kedua ialah tidur dengan tidak tetap apa punggung. Nanti kita hurai sekejap lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata zawalul aqli. Hilang akal. Hilang akal ni ada di bawah dianya mabuk, sakit dan sebagainya. Itu yang ketiga. Hilang akal. Yang keempat, lamsur rajuli almar'atal ajnabiyah. Menyentuhnya seorang lelaki
ataupun seorang perempuan kepada lelaki atau perempuan ajnabiyah, asing. Ajnabiyah ni asing. Maksud ajnabiyah ni maksudnya ghairu mahram, yang boleh kahwin dengan dia. Itu yang keempat. Yang kelima, dia kata masul farjil adamiyyi bi batinil qaf. Tersentuh, kita menyentuh faraj. Faraj ni kemaluan lah, kemaluan adami, anak Adam. Anak Adam ni kita lah, tak kira orang lain ataupun kita, bi batinil qaf, dengan apa ni, tapak tangan. Tapak tangan kita ni, nak tahu tapak tangan kita buat macam ni ya. Kalau tersentuh tepi kemaluan kita, tak patah tepi ni, tepi ke hujung ke, kita buat macam ni. Yang melekat, yang rapat tu, yang rapat, yang rapat dua-dua tangan tu yang tak boleh sentuh. Tapi kalau tepi ni, kita gatal kat ribet kita, kita gaul tepi, tak apa. Tapi kalau yang tak bolehnya, yang rapat dua tangan ni, kalau kita sentuh sini batal, atas ni tak apa, tepi tak apa. Itu yang kelima. Yang lima tu lah, yang dalam kitab ni sebut lima, dalam kitab lain dia sebut sembilan dan sebagainya, tapi sebenarnya samanya. Sekarang kita pergi apa ni, lebih detail sikit. Dia kata faslum fi nawaqidil wudu. Dalam kitab ni, ini satu fasal pada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kita kena ingat, bila kita baca ataupun kita tengok kitab fiqh ni, sebenarnya dia istinbat ni, hukum ni diambil sama ada daripada hadis, daripada Al-Quran, sama ada hadis ataupun Al-Quran. Bila istinbat, sebab dia, kalau kita tengok dalam hadis Nabi, mana ada Nabi sebut perkara-perkara membatalkan wudu ialah yang pertama? Ada? Tak ada. Tak akan jumpa. Nabi ni dia bagi tahu hadis ni, apa ni, apabila kamu rasa sesuatu, apabila kamu rasa sesuatu terkeluar, janganlah kamu membatalkan solat kamu sehingga kamu yakin. Contoh macam tu hadis kan, ada hadis lafaz dia saya lupa lah bahasa Arab, maksudnya begitu lebih kurang. Janganlah kamu batal sehinggalah kamu ada dalil ataupun bukti. Kalau kita rasa solat Allahu Akbar, tiba-tiba kita rasa keluar angin, terkentuk, jangan kita terus membatalkan solat kita sehingga kita ada bukti. Kalau kentuk ni bau busuk, bila bau busuk, betul-betul kata. Kalau tak, kita akan ditipu oleh syaitan. Jadi ahli ulama ni, mereka menggabungkan hadis ni, hadis ni, hadis ni, maka keluarlah hukum perkara-perkara membatalkan wudu ni. Ni dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berdasarkan hadis-hadis. Dia panggil istinbat. Istinbat ni ambil pengajaran ataupun ambil hukum. Dan orang yang nak ambil istinbat ni bukan orang macam kita. Sekurang-kurangnya Al-Hafiz ataupun Al-Faqih macam Imam Nawawi, dia di antara apa ni, mujtahid Al-Faqih yang terakhir yang kita ikut ialah Imam Nawawi, Imam Ramli, Ibnu Hajar, dan dia mutaakhirin. Mutaakhirin di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Termasuk kitab ni jugalah, Imam Al-Bajuri yang saya baca ni. Dia sebut, dia kata perkara yang membatalkan wudu, al-musammatu 'ayda bi asbabil hadas. Dalam kitab-kitab lain dia sebut, tajuk dia perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas. Kenapa dia sebut apa nama ni? Mana ni? Kenapa dia sebut fi nawaqidil wudu? Sebab ni lebih mudah untuk kita faham. Dia kata dalam ni, wallazi yanqudu ay yubtilul wudu'a khamsatun. Dalam kitab ni sebut lima. Dan perkara-perkara yang membatalkan wudu, dia kata ada lima. Asyak ahaduha, salah satu daripadanya, ma kharaja min ahadis sabilaini. Yang pertama yang saya baca, yang saya sebut tadi, ialah
terkeluarnya sesuatu min ahadis sabilaini, daripada salah satu dua jalan. Ha, jalan, maksud jalan tu ialah kubul atau dubur. Ha, kubul ni yang depan kita. Ha, kalau lelaki angry bird lah. Ha, kalau dubur tu tempat berok. Ha, keluar sesuatu maka batal. Ha, tak semestinya sesuatu tu benda yang nampak. Ha, kalau kita kentut pun sesuatu tu dikira sesuatu. Ha, yang pula kita faham sebut sesuatu mesti ada benda. Bila kita kentut tak ada sesuatu pun. Ha, itu salah faham. Dia kata wa ta'bir bi sabilaini ja'ra 'alal ghalib li'annahu law khuliqa lirajuli zakarani aw lil mar'ati farjani naqadul kharij min kulli minhima. Dia kata dia sebut salah satu daripada jalan tu biasanya ghalib. Ghalib biasa setiap orang ni dia ada ghalib ni kebiasaan. Ha, setiap manusia ni dia ada dua jalan untuk keluar. Dia panggil adolat. Adolat, adolat ni benda-benda lebih dalam badan dia. Kita makan, kita kencing, kita berok. Ada dua jalan tu. Tapi dia kata biasanya, bukan biasa, kadang-kadang ada juga. Dia kata sekiranya dijadikan orang lelaki tu dua, ha, dua zakar, ha, dua kemaluan, ada dua. Ha, ada. Ha, ada cacat lah ni. Auli mar'ati farjani, atau orang perempuan dia ada dua faraj. Ha, dia guna dua-dua faraj dia lah. Kadang-kadang hari ni pagi faraj ni kecing, malam faraj ni pula kecing pula. Ha, guna dua-dua. Ha, jadi dia tetap batal juga kalau kita tersentuh salah satu. Ha, kalau kita ada dua zakar sekalipun dah. Ha, kita sentuh yang sebelah kiri, aish, batal ke tak? Memang batal. Walaupun satu. Sebelah tadi kita tak sentuh. Ha, dia berbeza dengan muskil. Khunsa muskil ni orang yang dilahirkan dalam keadaan dia ada dua kemaluan. Ha, satu, dia ada faraj. Faraj ni, faraj lah macam perempuan tu. Yang kedua, dia ada zakar. Zakar ni, zakar lelaki. Ha, dia panggil muskil. Khunsa muskil. Orang yang dilahirkan dalam keadaan dua kemaluan, satu lelaki, satu perempuan, maka kalau dia sentuh salah satu, dia sentuh zakat dia, wuduk dia tak batal. Dia mesti sentuh dua-dua baru batal. Ataupun dia sentuh faraj, tak batal. Ha. Tapi kalau lelaki ada dua kemaluan, sentuh salah satu batal. Itu beza dia. Sama juga perempuan, kalau dua kemaluan, ha, cacat dah ni. Maka sentuh salah satu tu batal. Dia kata keluar salah satu daripada dua jalan, iaitu kubul atau dubur, min mutawaddiin, daripada orang yang berwudu. Ah, kalau tak berwudu, ha, tak payahlah keluar. Memang tak ada wudu dah kan? Ni yang berwudu. Hayyin, dia hidup. Ah, dia hidup. Bila sebut hidup, maka dia kata kharaja bihil mayyitu. Ha, maka keluar dengan kata hidup ialah orang yang mati. Nah, kalau orang meninggal dunia, kita dah wuduk dia, kita mandi wajib dia, dan mandi jenazah lah. Mandi jenazah tu sebenarnya mandi wajib tu. Ha, sebab ruh keluar daripada badan, menjadi hak ataupun jadi kepada kewajipan orang hidup menguruskan jenazah. Di antaranya memandikan jenazah tu, mandi wajib lah. Ha, tapi lepas mandi wajib, kita berwudu. Mana-mana boleh, nak wudu dulu boleh, nak mandi wajib dulu pun boleh. Tapi biasanya kita mandi dulu, baru kita wudu. Ha, kalau yang saya buat biasalah, kalau orang meninggal dunia. Ha, lepas kita wudu, dah kita wudu, ha, tiba-tiba terkeluar najis. Terkeluar najis. Maka wuduk dia tidak batal. Wuduk orang yang jenazah tadi, orang meninggal tu, mayat-mayat, tak batal. Jadi yang batalnya orang hidup saja. Jadi itulah, bila keluar salah satu daripada dua jalan tadi, kubur atau dubur, daripada orang yang berwuduk yang hidup, wadihin. Wadihin ni orang yang biasa. Wadihin ni orang yang jelas. Kalau lelaki, jelas lelaki. Kalau perempuan,
dia jelas dia perempuan. Berbeza dengan muskil, khunsa muskil. Kita ni tak ada masalah kan. Mana tahu suatu hari dia takdirkan anak cucu kita, kita tak nak. Tapi kalau berlaku juga, sekurang-kurangnya kita dah tahu dah hukum dia. Muskil ni tak tahu lelaki, tak tahu perempuan. Dia ada dua alat. Bukan yang pondan sekarang tu. Yang nak jadi yang apa ni, yang lelaki maknya. Yang saya pergi Taiping minggu lepas, ada geng-geng dia 5 orang duk makan. Memang sebiji macam perempuan. Dengan kulit dia lembut, tapi suara dia lelaki. Duk makan. Saya tunjuk ke anak saya, anak saya ketawa, dia cakap dia tak pernah tengok. Itu lelaki nak jadi perempuan. Nabi kata la'anallahu musabbihina bin nisa wal musabbihat wal musabbihat wal musabbihati bir rijal au kama Rasulullah. Allah melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan, dan Allah melaknat orang perempuan yang menyerupai lelaki. Kalau yang lelaki tu dia panggil pondanlah, maknya. Kalau perempuan dia panggil tomboy. Dia ni lelaki, dia pakai baju fit, rambut macam lelaki, tu Allah melaknat dia sepanjang hidup dia. Sebab kita jagalah anak-anak kita supaya jangan jadi macam tu. Sebab tu Nabi ni di antara suruhan galakan dia, dia nak lelaki, kita ajar anak kita seperti lelaki. Ajar anak lelaki seperti lelaki. Jangan kita lembut cakap macam perempuan, tak. Kita lembut juga tapi seperti lelaki. Supaya bawaan ataupun watak hidup dia lelaki. Kalau perempuan, kita ajar lembut-lembut cakap apa, supaya dia betul-betul jadi perempuan. Itu di antara cara-cara yang diajak oleh para sahabat Nabi. Jadi muqtadan kana al-khariju, sama ada maksudnya batal wuduk kita kalau keluar sesuatu benda daripada dua lubang tadi, lubang kubur atau dubur tadi. Benda tu benda yang biasa, qabaulin, seperti air kencing, waraitin ataupun najis kita lah, tahi kita tu, au nadiran, ataupun benda yang keluar tu benda yang jarang-jarang. Kadamin, seperti darah keluar darah daripada punggung kita, kita tak berak, keluar darah batal wuduk kita. Ataupun keluar daripada lubang apa ni, lubang kemaluan kita, batal. Darah ni bukan darah hit ni, darah biasa, mungkin luka dalam ke, maka batal. Wahasa ni anak batu, keluar anak batu ke daripada punggung kita, kita tak berak, tiba-tiba terkeluar, maka batal wuduk kita. Najisan, benda tu benda najis, au tahiran, ataupun benda tu benda bersih. Yang keluar tadi yang najis, tak kira lah najis, macam darah tadi najis, darah najis. Wahasan, hasanya anak batu, yang hasil daripada najis. Kamzi amsilah, au tahiran, ataupun benda yang bersih, kadudin, seperti apa ni, duk ni cacing, cacing bersih tu, keluar cacing, keluar cacing, maka batal wuduk kita. Illal mani, melainkan air mani, orang lelaki lah ni, keluar air mani tu tidak membatalkan wuduk dari sudut hukum. Tapi dia menyebabkan hadas besar, wuduk tak batal. Pelik ya, hukum fiqh ni pelik. Dalam ni adalah syarah dia. Dan dia sebut, dia kata begitu juga, dia kata hayyan khuraja bil ma'in fala tanqala kana wa hiya sawa'un khuraja min taw'an. Keluar tu dia kata muqtadan kana al khariju, hak benda yang biasa keluar tu, sama ada dia kata kharaja taw'an, taw'an ni keluar biasa, biasa, au qarhan, ataupun terpaksa. Taw'an ni kita nak berak, memang taw'an ni taw'an lah. Di antara benda-benda yang kita kena to'ak, nak berok, nak kencing, boleh tak kita tak nak to'ak? To'ak ni mesti ikut. Kalau kita rasa nak berok, kita mesti kena pergi berok. Kalau kita tak to'ak kepada tu, habislah perut kita penuh dengan tahi. Aku tak nak berok, tak nak to'ak, tak ada nak berok sangat, tak nak ikut. Bahasa Arab ni dia
kita faham asal perkataan dia kan. Jadi kalau kita nak berok, sama ada kita berok dipaksa ataupun sukarela, sengaja atau lupa, kering atau basah, infasalah, terpisah ataupun tidak, maka hukum dia batal wuduk kita. Mana ni? Lepas tu dia sebut lagi, dia kata au nadiran amrillah kadamin walau min basur, walaupun daripada buasi, walaupun daripada buasi qabla khurujihi. Jadi kalau setengah orang dia ada buasi, buasi ni punggung apa ni, dia bekak di apa ni, di hujung punggung. Biasa orang berumur lah, orang berumur dia ada buasi. Jadi qabla khurujihi, sebelum dia buasi ni, dia menyebabkan najis kita tak keluar habis. Kalau orang yang ada buasi ni, dia bengkok di apa ni, dia panggil halaqah. Halaqah ni tempat punggung kita berkeriput kabut tu. Dia macam tu kan. Dia akan buasi ni duduk sama ada sebelah luar ataupun sebelah dalam. Dia keluar daripada dalam, dia keluar. Okey. Bila dia keluar, dia kata kalaulah buasi tu sebelum keluar, sebelum kita wudu, maksudnya kita wudu, tiba-tiba dia keluar. Keluar, kalau dia keluar sendiri tu tak apa lagi, tapi keluar najis najis yang melekat pada buasi tu, dikata qabla khurujihi. Qabla khurujihi maksudnya kita wuduk dulu baru dia keluar, lepas tu keluar najis melekat di buasi, maka batal wuduk kita. Bi khilafi ba'da khurujihi, beza kalau kita berwuduk selepas buasi itu keluar. Maksud buasi kita keluar dulu, kita wuduk, lepas tu ada najis, tiba-tiba najis, maka tak batal wuduk kita. Fala khurajal basu summa tawadda'a summa khurajabuhu dama fala naqda. Kalaulah seseorang tu berwuduk, dia kata fala khurajal basu, sekiranya seseorang tu dikeluar basu ni, buasilah punggung dia keluar, buasi itu keluar, thumma tawadda'a, lepas keluar dia berwuduk, thumma kharaja minhu damu, kemudian keluar darah daripada buasi. Buasi ni berdarah. Hanya main-main. Saya banyak jumpa apa ni, orang buasi yang bercerita dengan saya. Di antara ubat yang baiklah, yang senang. Siapa yang nak cuba, boleh ambil apa ni, daun cenerai. Tak tahulah bahasa sains dia panggil apa. Daun cenerai, rebus minum, insya-Allah dia akan kecut. Kalau tengok dalam apa ni, Shopee tu mahal ubat buasi sampai RM90. Dia campur daun teh dan sebagainya. Yang buah dia, kita masa budak-budak kita main apa ni, main tembok-tembok, masuk dalam bulu tu. Apa ni, bulu-bulu kecil tu. Daun cenerai, ambil dia rebus minum. Saya pernah buat, alhamdulillah. Sebab saya pun ada juga buasi sikit-sikit. So, saya tak makan pedas tu. Gitulah. Kalau kita buasi kita dah keluar, kemudian keluar kita berwudu, keluar darah, maka wudu, apa ni, wudu kita tidak batal. Dia kata lau kharaja min basur, kalaulah keluar daripada buasi itu annabiti kharijad dubur. Buasi ni dia bekak, nak keluar daripada lubang apa tu? Lubang punggung kita tu lah. Dia tidak membatalkan wudu kita setelah kita berwudu. Tapi syarat jangan ada najis. Kalau ada najis melekat, memang batal. Lepas tu dia sebut lagi, dia kata kandun, contoh tadi cacing. Wa illam yang fasil, sekalipun cacing tu keluar sikit je, dia keluar, dia tengok, cacing tak keluar. Cacing kita duduk kan, kita duduk biasa zaman-zaman dulu ni kita banyak cacing kan, kita duduk tiba-tiba keluar cacing, lepas tu dia masuk balik, dia masuk dalam lubang punggung kita tu, maka batal wudu. Walaupun dia keluar pada sikit pun batal, sebab dikira keluar daripada luar jalan tadi. Dia kata fayak fi khurujur ra'sid dudah wa in adat, maka memadailah batal wudu kalau cacing tu keluar kepala dia sikit, kemudian dia masuk balik dalam punggung kita. Cacing, ubat cacing zaman dulu macam tu. Saya ingat lagi arwah ayah saya beli ubat cacing,
Kita makan malam tu, pagi dia keluar, dia memang cacing hidup. Hidup. Ada bergerak-bergerak. Kadang-kadang kita duduk saja-saja, tiba-tiba terasa kat punggung. Kita tarik cacing dulu punya. Cacing zaman dulu lah, ubat cacing zaman dulu. Ya, sekarang dia mati ke, zental. Makan mati je, cacing. Keluar mati je. Ha, lepas tu dia kata, apa lagi? Illal mani, melainkan air mani. Air mani ni dia tidak membatalkan wudu hukum dia. Ha, tapi dia menyebabkan hadas besar. Dia menyebabkan hadas besar, jadi tak boleh solat jugalah. Ha, kena mani wajib jugalah. Ha, walaupun dari sudut hukum, wudu tu tak batal. Dia kata, air mani syakhsun nafsuhul khariju minu awwala marrah wa mislahu waladun jaf alal mu'tad. Sebab air mani ni benda yang suci. Ha, yang di apa ni, yang di tidak dikira batal wudu. Begitu juga kalau seorang tu beranak dan dia lahir anak tu kering. Dia ambil wudu sebelum dia melahirkan anak. Bila dia lahir, anak keluar dalam keadaan kering. Anak bersih. Jadi tak batal juga wudu dia, tapi syarat kena kering. Mana ada kering kalau beranak kan? Semua basah. Tapi dia sudut hukum yang kau macam tu hukum dia. Lepas tu dia sebut lagi, dia kata wa kharaja bi qawli hamani asy-syakhsu nafsuhu min ghairi ka jama'u al-insan fi dubrihi fa idza tasalla wa tawadda'a summa kharaja zalika al-mani min dubrihi naqadha. Ah, begitu juga hukum bi qawlina mani, dengan air mani dia kata lil ghusli, bagi orang yang dah mandi pala tujibul wudu. Mana saya baca ni? Air mani seseorang nafsuhu mani yughairihi. Mani orang lain. Ka'an jama'ul insani fi duburihi. Seperti seseorang yang jama'ah ni maksudnya jimak seorang lain pada dubur. Pada dubur. Dubur ni lewat lah. Melewat. Macam kaum Nabi Nuh. Tak? Faizah tak salah. Lepas tu dia mandi wajib. Mandi wajib sebab keluar air mani kan. Wa tawadda'a summa kharaja zikal mani min duburi naqadha. Dia berwuduk, mandi wajib, dia wuduk, tiba-tiba keluar air mani. Air mani orang lain lah, daripada lubang punggung, batal wuduk. Dia kira batal, walaupun air mani orang lain. Begitulah dia sudut hukumnya. Bikhtilami mutawaddi'in. Mumkinin mak'adihi minal ardi. Fala yang wudu. Jadi air mani ni, kalaulah dia keluar dengan sebab apa? Dia tidur. Dia berwudu, dia mimpi, dia tidur. Tidur tu mumkinin ma'adihi, yang papan punggung dia tetap. Dia tidur, papan punggung ni dia mimpi. Maksud papan tidur ni ya, tidur duduk. Bukan tidur. Kalau tidur melentang macam ni, dia batal. Tidur macam ni kan, kita letak batal ni, tidur melentang lah, melentang panjang tu batal wuduk kita. Kalau kita lena, kalau tak lena tak batal. Maksud tidur ni ya, tidur betul-betul tidur. Nah, tapi kalau kita tidur duduk sambil dengan kuliah mengantuk, tidur tak, kita duduk punggung kita pun tak terangkat, kita ingat tiba-tiba kita tidur betul. Lepas tu kita sedar. Pengkuliah herdik. Ui, kenapa tidur? Kita pun kita tak ingat terangkap punggung kita. Maka masih lagi ada wudu. Tidur apa ni? Tidur sungguh, tidur lena semasa duduk macam ni. Wal muskili azal je. Allah Allah.
Kita sambung sikit lagi. Dia kata wal muskil innama yaqudu wudu'ahu bil kharij min farjaihi jami'an. Ada pun orang muskil, muskil ni orang khunsa tadi, khunsa yang ada dua alat kemaluan, satu lelaki satu perempuan, satu perempuan. Batal wudu dia dengan sebab mesti keluar kedua-dua perkara daripada dua alat dia tu. Contohnya ada satu faraj, satu zakar. Kalau dia keluar sesuatu kencing ke di zakar saja, dia belum batal lagi wuduk dia. Dia mesti keluar sebelah sini, keluar sebelah sini. Dua-dua. Baru batal wuduk dia. Tu khunsha muskil dia panggil. Yang belum ditentukan oleh doktor. Sama ada dia lelaki atau dia perempuan. Dan yang kedua perkara membatalkan wuduk ialah tidur. Tidur yang tidak tetap pada papan punggung. Masalahnya ialah tidur tu kena yakin. Kalau sekiranya seorang tu syak, dia syak, adakah dia tidur atau dia mengantuk, maka wuduk dia tak batal. Wuduk dia tidak batal. Dia syak, ya aku tidur ke tak tadi. Sambil-sambil dengan kuliah, dia tak pasti, ya aku tidur ke tak. Maka hukumnya tidak batal wuduk dia. Dan dia sebut di antara alamat-alamat tidur ialah biasanya mimpi. Dan alamat-alamat mengantuk ni, dia kata sama'u kalamil hadirin, apabila kita mendengar percakapan orang. Ustaz dia tengah kuliah, kita masih dengar lagi. Walaupun dia kata wa illam yafhamhu sekalipun, kita dengar tapi kita tak faham apa. Sebab kita dalam antara
Mengantuk-mengantuk kita tak dengar. Sebab mengantuk ni dia boleh menghilangkan sedikit kewarasan kita. Sebab tu kalau kita memandulah keadaan mengantuk, senang accident. Sebab kita kurang waras sikit. Kurang waras fikiran kita. Beza tidur. Kalau tidur memang tak sedar langsung. Itu yang kedua lah. Tidur dengan tidak tetap papan punggung. Malau nama qaidan ghairu mutamakkin. Dia kata keluar dengan kata tetap papan punggung, sekiranya dia kata seorang tu tidur duduk dengan tidak tetap papan punggung, maka batal wuduk dia. Maksudnya sambil dengan kuliah tidur, dia apa ni terangkat. Terangkat sikit je batal. Hukum dia. Au dia kata wanama qaiman au ala qafahu, ataupun tidur melentang. Tidur melentang ni tidur apa ni, tidur betul lah. Tidur tak, walaupun papan punggung dia tetap. Maksud tidur sini tidur sambil duduk, saya mendengar. Tapi kalau tidur melentang macam tu, tidur betul, tidur panjang gitu, maka hukum dia batal wuduk. Maksud tidur ni ialah tidur lena. Bukan, kalau kita tak tidur tak apa, kita tak badan, tapi kita dengar tak tidur tak maksud lena. Kalau kita lena secara melentang tu, batal wuduk kita walaupun tetap papan punggung kita. Itu yang seterusnya. Yang ketiga ialah hilang akal, zawalul akli. Maksud hilang akal ni, hilang akal ay ghalabatu alaihi. Hilang akal ni ialah akal dikuasai. Akal dikuasai maksudnya akal tak boleh berfikir. Orang gila ni akal dia tak boleh berfikir. Dia mari suatu benda lain, dimensi lain yang menguasai dia. Sebab tu orang gila ni orang yang memang tak waras lah. Fikiran dia tak boleh digunakan. Dia ada dimensi lain menyebabkan dia kadang-kadang dia suka seorang-seorang, kadang-kadang itu orang gila lah tu. Dia beza dengan orang gangguan. Orang gangguan ni biasa kalau tutup mata, bola mata dia bergerak. Itu dia diganggu oleh jin. Biasa jin. Tapi kalau orang gila tak. Orang gila dia mata dia mengeras. Mata dia mengeras. Biasanya macam tu. Dia kata hilang akal bisakarin dengan mabuk au maradin. Mabuk. Mabuk ni sama ada dia sengaja ataupun tidak. Sama ada dia sengaja ataupun tidak. Contohnya dia makan ubat, dia terminum arak dan sebagainya, maka batal wuduk dia. Au maradin, ataupun dia sakit. Dia hilang akal dengan sebab manusia ni bila dia terlampau sakit, dia boleh menghilangkan akal dia sekejap. Dia jadi macam sakit terlampau sangat sehingga dia meracau. Dia hilang akal dia ketika tu. Kadang-kadang dia sebut benda yang tak sepatutnya. Kenapalah Tuhan jadi aku sakit, macam-macam. Dia tak sedar dia terlampau sakit, maka dia hilang akal. Maka ketika tu batal wudu dia. Au junun, junun gila lah. Au irma, pitam. Au ghairi zalik, ataupun selain daripada itu, perkara-perkara yang menghilangkan akal, maka batal wudu. Yang seterusnya, yang keempat, dia kata lamsur rajuli mar'atal ajnabiyah, menyentuh lelaki seorang perempuan yang boleh kahwin. Ajnabiyah ni asing, ghairu mahram. Mahram ni bukan mahram, tidak diharamkan untuk kahwin. Bukan muhrim kan, muhrim tu muhrim haji. Dalam bahasa Arab bila sebut muhrim, muhrim pakai ihram haji. Kalau mahram, mahram ni orang perempuan, ghairu mahrim maksudnya ghairu mahram, perempuan yang boleh kita kahwin. Maka batal wudu. Kalau tak boleh, tak boleh kahwin, tak batal. Dengan makcik kita ke, dengan atuk nenek moyang kita ke, semakin atas tak kira lah. Itu tak boleh kahwin dengan kita, maka tak batal wudu. Dan bila sebut sentuh ni, dia ada lima rukun yang menyebabkan apa ni batal wudu. Pertama mesti sentuh. Sentuh kulit dengan kulit. Sentuh kulit dengan kulit. Yang kedua dia kata an yakuna bil basharah. Pertama sentuh, yang kedua kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit. Itu yang kedua. Ayakuna bil basharah. Fakharaja sya'ru, maka keluar dengan kulit itu ialah rambut. Kalau rambut bini kita, bini kita pun batal juga. Mengikut mazhab kita batal. Mengikut mazhab Asy-Syafi'i yang diamalkan di Nusantara, Singapura,
Secara majoritinya batal, kecuali mazhab-mazhab lain lah. Mazhab Hanafi, Maliki, setengahnya kalau sentuh dengan apa ni, perempuan tak batal syarat ada syahwat. Syahwat ni kalau sentuh dengan rasa syahwat lah, rasa nak buat bersama dia baru batal. Kalau sentuh biasa tak batal. Itu mazhab Hanafi, Maliki dan setengah mazhab-mazhab dia lah. Dan kita Imam Syafi'i pun ada juga yang mujtahid, setengah mujtahid, dia tak nak ikut mazhab Maliki pergi ke Mekah. Dia ada pendapat, satu pendapat tidak batal juga. Bila lagi Mekah kita tetap ikut mazhab Syafi'i, ambil sembahyang pun macam Syafi'i, kita sentuh pun tak batal. Mengikut setengah beberapa orang iman daripada mazhab Syafi'i yang men apa ni, tarjih hadis yang dibuat oleh mazhab iman apa ni, Maliki ataupun Hanafi. Sebab itulah kalau kita pergi umrah bersama dengan yang ustaz-ustaz yang alim sikit, dia kata tak payah ni, Maliki, Syafi'i pun boleh. Boleh. Ketika dalam keadaan darurat, macam Mekah kan darurat, orang ramah apa semua, sentuh Nabi ni kita tidak dikira batal sebab dia tarjih hadis tu. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata an yakuna kullu min huma balagha hadd asyahwah. Yang nak menyebabkan batal wuduk ni, kedua lelaki perempuan tu sampai hak syahwat. Kalau budak sama budak tak batal wuduk. Seterusnya dia kata adamu mahramiyah, tidak diharamkan kahwin, maka batal wuduk. Yang ketiga alla yakuna bihail, yang kelima, yang keempat tidak mahram, yang kelima bahawa alla yakuna bihail, tidak ada pelapik. Kalau kita lapik tak batal wuduk kita. Kalau tak ada lapik batal. Itu syarat sentuh. Ada lima semua. Lepas tu dia kata ghairu mahrami walau bi maitatin, walaupun dengan jenazah. Walaupun perempuan tu jenazah, kita orang asing, batal wuduk kita. Bukan wuduk jenazah. Jenazah tak batal wuduk. Sebab tu orang meninggal dunia, walaupun sepupu dia pergi cium ke apa, sebenarnya tak elok lah. Tapi kalau tersentuh, dia tak batal wuduk si jenazah tu. Yang batalnya wuduk orang hidup. Wal murabdu bir rajuli wal mar'ati zakaru wa unsa balagha hadis syahwah, dan dikehendakkan lelaki yang membatalkan wuduk dengan perempuan itu apabila dia sampai hak syahwat. Maksud syahwat sini dalam mazhab Syafi'i apabila akil balik, yang perempuan keluar dari rahim, yang lelaki-lelaki keluar air mani. Itu maksud dia. Wal muradi mahram min man harama nikaha, dan dikehendaki dengan mahram ialah orang yang haram kahwin dengan dia, li ajlin nasabi, dengan sebab nasab. Nasab ni keturunan lah, adik beradik, pakcik, makcik, atuk, nenek, itu nasab. Au radain, ataupun dengan sebab menyusu. Au musaharah, ataupun dengan sebab apa ni, musaharah ni macam kalau kita kahwin, kita kahwin dengan ni, tak boleh dengan mak-mak mertua kita. Sebab kita kahwin dengan anak dia, dengan mak mertua kita, dia tak batal wuduk. Sebab kita tak boleh kahwin lah dengan mak mertua. Bila kita kahwin dengan anak dia, hukum dia, dia jadi haram mu'abbad. Tak boleh. Dia hukum, dia suruh hukum fiqh. Wal khamisu, seterusnya yang keempat, kita cepat sikit. Dia kata, yang kelima ialah menyentuh farad anak Adam. Farad ni kemaluan lah, kemaluan kita sendiri ke, kita orang lain ke, dengan peruk, bibat tu nikaf, dengan apa ni, tapak tangan. Tapak tangan kita letak macam ni, buat macam ni. Tempat yang, tempat yang apa ni, yang berjumpa ni, itu tapak tangan. Tepi dia tak, tepi, ujung dia tak. Kalau kita sentuh kemaluan kita ujung lah, ni kemaluan kita, kita sentuh macam ni, tak batal di zakat kita tu. Tak kira lah perempuan pun sama. Tapi kalau di tap ni, di peruk jari atau tapak tangan tu batal. Jadi anak Adam, keluar kata anak Adam ni ialah binatang. Kalau faraj ataupun kemaluan binatang, binatang anjing ke kucing ke, kita sentuh tak batal wuduk. Yang batalnya manusia. Itu yang apa ni? Yang kelima. Kalau kita ni ambillah yang kelima. Unsa saudiran atau kabiran, tak kira zakat baby ke, batal juga.
Baby itu, baby anak kita tu, kita sentuh zakat dia. Batal. Hayyan aw maitan, sama ada dia hidup atau mati. Wa masu halaqah. Di samping zakat dia kata sentuh juga halaqatu duburih, menyentuh tempat punggung kita kan macam ni kan. Orang Arab selalu kalau saya nak masuk ke Raudhah tu pergi Mekah, bila dia tengok dia tunjuk macam ni. Ini maksudnya sempit, tak boleh masuk. Dia macam ni. Pernah sama pergi umrah, kita nak masuk, nak masuk juga dia tunjuk tengok. Tunjuk. Tempat lubang punggung kita kan macam ni kan. Tempat yang apa ni, yang berhimpung tu. Kita tak boleh sentuh tu, batal wudu. Tak boleh sentuh. Mana lagi? Wa masu halaqati duburi au adami. Lubang-lubang punggung kita tu yang akhir tu, dia ada macam berkerepuk sikit tu, kalau kita sentuh batal. Hanya sentuh kawasan tu. Ai adami, iaitu anak Adam juga. Kalau punggung kucing tak apa. Punggung ayam ke tak batal. Jadi itulah sedikit sebanyak perkara-perkara yang batal wuduk yang kita perlu tahu dalam hidup kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan cara kita mempelajari. Jadi rasa setakat itulah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa-masa akan datang. Dan kita minta kepada Allah SWT semoga diberi umur lagi untuk kita belajar. Menambahkan ilmu ini adalah fardu pada kita, apa ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isakat saja. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna fafahamna ha Sulaiman, wa qulna atayna hukma wa 'ilma wa saqalna ma'a Daudan jabasuhina wa tayna wa qulna fa'ilin, ya rabba Sulaiman, ya rabba Ibrahim, ya rabba Musa wa Isa, wa ya rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in, wa barak wa salam, walhamdulillahirabbil alamin.